daerah ya, Surabaya, Medan, Solo, Jogja, dan juga ada Akas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Fawamarilda. Oke teman-teman, gimana kabarnya di sore hari ini ya? Semoga baik-baik saja tanpa kekurangan apapun. Oke, sore hari ini Sabtu sore, bertepatan dengan tanggal 29 Oktober tahun 2022. Kita tengah berada di pintu keluar terminal Purabaya Bungur Asih ya. Kita akan mantau di suasana Sabtu sore ini. Tempatnya sangat ramai. Ini diawali pada pukul 5 lebih 3 menit. Dan juga ada bus Bagong Surabaya Trenggalek atau Jonggalek itu. Ini penumpangnya berdiri bus Bagong. Pada Puspasari tujuan Denpasar. Pukul 5.04 ada Bintang Mas Surabaya Bojonegoro dan Restu Panda Surabaya Ponorogo itu patas ya. Semuanya full dan Bintang Mas dapat poin dulu. Jadi ada harapan kita tujuan Cirebon. Lumayan juga lumayan ya harapan kita Akasan Air. Bintang Mas masih mencari tamrin penumpang ya di sini di pintu keluar terminal Purabaya ini. Sampingnya Bintang Mas ada Sugeng Rahayu Surabaya Jogja Bandung. Pukul 5 lebih 7 menit. Di belakangnya ada Jaya Utama Surabaya Semarang Patas. Tarifnya Rp165.000 ya. Wes, langsung balapan ini. Mulia, sabar indah tujuan Surabaya Anggulu. Oh, penumpang juga terpantau full. Ini pukul 5 lebih 8 menit. Ada Akasa Sri Patas Surabaya Jember. Dapat poin dulu ini. Di belakangnya ada Manggala, Patas Jatim Surabaya Malang. Dua patas ya. Peng Akasa Sri lumayan rame. Pukul 5 lebih 10 menit, Sugeng Rahayu Surabaya Solo Semarang, saya Semarangan. Kejo, wes langsung ini. Miring-miring. Spotnya tutup ya, kita ambil dari sisi yang sebelahnya ya. Atau sebelah kiri dari pintu keluar terminal Purabaya. Ini ada Restu Panda, pukul 5.11 menit Surabaya Malang ya. Pukul 5 lebih 12 menit ada Manggala Patas Jatim dan akhirnya Bintang Mas diberangkatkan Surabaya Malang Manggala ini. Bintang Mas berangkat dan belakangnya ada Bung Bagong Bantra Cinta Surabaya Tulungagung Piatol. Ini penumpangnya berdiri ya Bagong. Mas berjalan pelan. Oke, kita kembali ke posisi semula ya. Ini pukul 5 lebih 13 menit. Ada Newarapan Surabaya Ponorogo ya. Ini dari Maju Muda Mandiri atau lebih kenal dengan Miranda ya. Oh, penumpangnya terpantau full-full senyum krunya. Ini pukul 5.14 menit ada Restu Panda Surabaya Malang. Hasil tarif biasa via tol panjang. Belakangnya ada Akasa Air dan juga Bagong. Ini Bagong Surabaya Parim Blitar ya. Sudah nolak penumpang ini, sudah moyong-moyong.
lebih 16 menit agak restu Panda Patah Surabaya Malang. Di sampingnya tidak terlihat ya, itu saya sekali tidak terlihat bus apa ya, itu kurang tahu ini. Restu Panda dan ada Sungai Surabaya Solo Jogja 15-16 menit. Luar biasa lah, sukses ini penumpang lumayan ramai. Pukul 5 lebih 17 menit ada STW Nitiara Mas. Penumpangnya terpantau ramai atau full? Dari kejauhan terpantau merah ya. Strobo ini langsung ngebut ini. Pukul 5.18 menit Surabaya Madang Solo juga sih sini ya wes. Di belakangnya ini ada Akas Mas. Masih terbiasa ini. Tujuan Banyuwangi ya. Penumpangnya terpantau ramai agak sempat. Dan langsung di belakangnya ada Dunia Mas itu. Ada paket bannya atau rodanya ya, mujizat. Lima Matram Denpasar Surabaya Jakarta, Dunia Mas. Langsung di belakangnya ada Tentrem Surabaya Malang pukul 5.19 menit. Surabaya Malang Blitar terpantau juga terpantau full. Pukul 5 lebih 21 menit ada Restu Panda. Patah Surabaya Ponorogo ini, penumpangnya sangat banyak ini. Kedatangan ya. Jadi bloknya ada Harapan Jaya dan juga Eka Cepat Full Strobo, keren ini. Harapan Jaya Surabaya Tulungagung dia tahu. Dan juga ada Eka Cepat Surabaya Purwokerto Bumi, ayo keren sekali kemudiannya ini. Sul Restu Mulia Kalisari ini masih pukul 5 lebih 22 menit Patah Surabaya Malang. Pukul 5 lebih 22 menit Akas Nila Jatra tujuan Jember Batas ini. Harapan Jaya Surabaya Tulungagung di arteri pukul 5.24 menit ini. Pukul 5.28 menit pukul 5.28 menit ada bis Telkom Surabaya Kediri itu Tulungagung. Nah, sekitar biasa via tol ya ini.
udah berdiri ini penumpangnya. Moyong-moyong. Di belakangnya ya. Ada kira sampai Madin Jogja. Sudah. Akhirnya diperangkatkan ya, pukul 5.29 menit. Di belakangnya ada Ponorogo Indah, Sparta, Surabaya Ponorogo. Jadi ada Damri. Pukul 5.32 menit ada Mercedes-Benz Surabaya Bojonegoro ya, ini seperti biasa. Di sampingnya ada Sinar Jaya double deck. Ini pemainnya sudah berdiri ya, Mercedes-Benz. Ini ada Doas Surabaya Malang Patas ini. Pukul 5.33 menit. Ya, Borobudur, Surabaya Jember. Pukul 5.35 menit ini terpantau Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via tol. Depannya berdiri ya. Pukul 5.38 menit Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung ini. Rupanya terpantau full. Pukul 5.39 menit. Ini ada Salia Indah ya. Sungai Rayu ya ini. Surabaya Solo Jogja. Dapat poin. Di belakangnya ada dua bus. Ada bus Damri Angkatan Bandara Juanda. Bus penuh stoku ya, sekaligus sebagai penutup video kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa-apa Tasya Tim Surabaya Malang.